Ini kasus pertama yang ajaib nih, karena serius. Jangan Kalau terlalu serius dia, ya. Jangan terlalu serius. iya kan, ini pertama kali ada partai yang tersinggung dengan hasil survei. Sebaliknya ada partai yang surveinya abal-abal tapi senang karena dinaikin kan. Iya, Jadi iya. itu bedanya tuh. Tetapi kalau kita lihat secara metodologi, memang ada kecurigaan bahwa dropnya itu jauh sekali itu. Walaupun nanti akan ada keterangan bahwa ini kan hasil apa namanya analisis lokal dari data nasional tuh. Tetapi selalu ada problem kalau dia analisis lokal dan itu penggalan sebetulnya dia di ekstrak dari data yang mana tuh. Itu poinnya. Nah, itu yang mungkin harus ada perdebatan publik secara metodologi. Tetapi yang menarik adalah Nasdem keburu keburu kebakaran jenggot itu. Karena memang itu bagi Nasdem ini bukan soal metodologi, ini soal black campaign kira-kira begitu kan. Rocky Gerung pun akhirnya bersuara. Rocky Gerung mempertanyakan metodologi tentang lembaga survei tersebut yang sedang ramai bahwa Anies Baswedan hanya mendapatkan 5% di Sumatera Utara yang mengalami degradasi puluhan persen dari survei sebelumnya. Ini apakah wujud langkah menghalangi Anies agar framing, agar penggiringan opini bahwa Anies memang lemah? Padahal kita tahu saat ini Anies belum memberikan perlawanan, belum terlalu tajam memberikan kritik-kritik kepada kekuasaan saat ini. Tapi bagaimana kita di lapangan tahu bahwa seperti Menteri Agama akan membatasi kampanye di pesantren setelah Anies dan Muhaimin Iskandar banyak mengunjungi pesantren. Sebelumnya dikatakan bid'ah yang menoblos amin. Kemudian jangan pilih orang yang bla 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 macam-macam lah yang arahnya adalah tentunya ke Anies Baswedan tidak bisa dipungkiri. Apakah ini sebuah ketakutan? Dan patut kita pertanyakan, sekali lagi tadi Rocky Gerung mengatakan harus dibedah metodologi lembaga survei, dananya dari mana, kemudian kok yang diuntungkan tertentu, kandidat tertentu. Dan ini seharusnya di era demokrasi ini tidak boleh terjadi hal-hal yang mengundang banyak tanda tanya dari masyarakat. Tentunya memang kita sudah tahu ya dengan pepatah-pepatah tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan biasanya orang kalau mau jatuh, kebodohannya akan diperlihatkan. Jadi saya kira ini sangat serius bahwa memang Anies Baswedan tidak diharapkan oleh sekelompok dan nyata-nyata memang itu ada. Jadi saya kira kalau memang ini dikatakan isapan jempol bahwa nantinya mengatakan bahwa Anies memelas, playing victim dan lain sebagainya. Jadi marilah kita yang sedang menikmati demokrasi ini, kita gunakan akal sehat kita, jangan sampai tujuan-tujuan kita sampai menyalahi keilmuan-keilmuan yang kita miliki. Yang sekarang yang dua partai ini Pak Prabowo dan Ganjar belum punya wakil presiden. Tetapi seperti yang orang inginkan, orang mau mau tahu ini kerjaan lembaga-lembaga survei ini ngapain sebetulnya. Jadi